Berikut ini daftar skuad PSS Sleman untuk kompetisi musim 2024-2025. Anthony Pintus, posisi penjaga gawang, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Muhammad Ridwan, posisi penjaga gawang, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Dimas Pani, posisi penjaga gawang, memiliki nilai pasar 434 juta rupiah, berusia 23 tahun. Safat Ramadona, posisi penjaga gawang, memiliki nilai pasar 434 juta rupiah, berusia 21 tahun. Nurdian Syah, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 434 juta rupiah, berusia 21 tahun. Pemain asing berkebangsaan Brazil, Thales Lira, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 5,61 miliar rupiah. Leo Tupamahu, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 869 juta rupiah, berusia 40 tahun. Abdul Lestaluhu, posisi bek kiri, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, berusia 30 tahun. Kevin Gomez, posisi bek kiri, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah, berusia 25 tahun. Irfan Sanjaya, posisi bek kanan, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah, berusia 26 tahun. Nyoman Ansani, posisi bek kanan, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah, berusia 22 tahun. Bayu Setiawan, posisi bek kanan, memiliki nilai pasar 869 juta rupiah, berusia 24 tahun. Pemain asing berkebangsaan Lebanon, Jihad Ayub, posisi gelandang bertahan, memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Wahyudi Hamishi, posisi gelandang bertahan, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah, berusia 26 tahun. Kim Jeffrey Kuniawan, posisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah, berusia 33 tahun. Pemain asing berkebangsaan Argentina, Jonathan Bustos, posisi gelandang serang, memiliki nilai pasar 6,52 miliar rupiah. Todd Rivaldo Pere, posisi gelandang serang, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah, berusia 24 tahun. Haris Tuharea, posisi sayap kiri, memiliki nilai pasar 1,78 miliar rupiah, berusia 29 tahun. Esteban Pizcarra, posisi sayap kiri, memiliki nilai pasar 434 juta rupiah, berusia 37 tahun. Pemain asing berkebangsaan Burundi, Elpis Kamsoba, posisi sayap kanan, memiliki nilai pasar 6,08 miliar, berusia 27 tahun. Irka Mila, posisi sayap kanan, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah, berusia 25 tahun. Ricky Chawor, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah, berusia 25 tahun. Hoki Caraka, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah, berusia 19 tahun. Sadam Gapar, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah, berusia 22 tahun. Ricky Dwi, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah, berusia 28 tahun. Pemain asing berkebangsaan Sudan Selatan, Azakria, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 2,61 miliar, berusia 21 tahun.
tim Super LG dikabarkan tengah mengincar pemain asing berkebangsaan Gabon, yaitu Lepi Madinda. Sekarang, pemain berusia 31 tahun ini berstatus tanpa klub. Selanjutnya, PSS Sleman tengah mengincar pemain asing berkebangsaan Argentina milik Borneo FC, yaitu Felipe Cadenazzi. Selanjutnya, PSS Sleman tengah berkomunikasi dengan pemain asing berkebangsaan Brazil, yaitu Leandro Souza. Pemain berusia 32 tahun ini saat ini berstatus tanpa klub. Selanjutnya, PSS Sleman tengah mengincar pemain asing Persik Kediri, yaitu Renanda Silva.